Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Fake Iguana. Oke, jadi kali ini kita akan melihat telur gecko. Kelihatannya ini sudah menetas, teman-teman. Waktunya sudah menetas telur gecko. Jadi rutinitas setiap hari saya mengecek telur gecko tersebut, teman-teman. Oke, kita ini tadi kelihatannya sudah menetas. Kita akan langsung mengambil telur gecko tersebut, teman-teman. Oke, mari kita lakukan. Langsung saja kita akan langsung mengambil telur gecko di dalam inkubator ini, teman-teman. Inkubator saya matikan, jadi saya menggunakan suhu ruangan. Nah, ternyata masih satu gecko, teman-teman, yang menetas. Oke. Jadi ini adalah anakan dari Bill, teman-teman. Ini jadi yang ini tremper masih belum menetas. Ini Bill, jadi urutannya sebentar lagi bisa jadi yang ini, teman-teman, Bill, baru tremper ini, teman-teman. Oke, kita siapkan tempatnya terlebih dahulu. Tempat saya akan menggunakan wadah ini, kelihatannya. Saya akan menggunakan wadah ini. Hai, tisu habis di sini, tisu habis. Pakai apa ya? Tisu di sini habis, teman-teman. Apa pakai kertas aja ya, ntar ya. Apa pakai kertas ya? Karena tisu habis semua, teman-teman. Saya belum beli tisu yang baru. Oke, langsung kita pakai kertas. Apakah kita coba dulu ya? Apakah bisa kita lempit dulu, teman-teman, kertasnya? Kita lipat. Oke. Terus kita basahi, teman-teman. Semoga ini bisa, teman-teman. Semoga. Nah, kurang terang. Kita lihat, kita basahi kertasnya, teman-teman. Coba, karena keadaan urgent, ya jadi kita pakai kertas dulu, teman-teman. Untuk alas gecko ini, teman-teman. Kita tiriskan dulu ya, teman-teman ya. Takutnya terlalu basah. Jadi kita coba tiriskan seperti ini, teman-teman. Takutnya terlalu basah nanti ya. Oke, kita keluarkan. Oke, kita keluarkan langsung geckonya. Ini lumayan basah ya. Semoga tidak apa-apa, teman-teman. Oke, langsung kita keluarkan leopard gecko ini, teman-teman. Gimana? Oke, saya akan ganti tangan. Oke. Kita lihat matanya ini warna apa, teman-teman. Hitam legam atau apa ini matanya ini? Kurang begitu jelas ya. Oke, kita akan langsung taruh di sini, teman-teman. Oke. Kita taruh sini dulu, teman-teman. Lalu kita Bentar, dia mau kabur, teman-teman. Lalu kita akan buang.
yang ini kita taruh sini dulu. Oke, langsung kita tutup lagi teman-teman. Kita akan tata ini agar dia tidak bisa naik teman-teman. Agar dia tidak bisa naik. Agar dia tidak bisa naik, kita tata. Nah, ini juga akan kita lipat teman-teman ya. Akan kita lipat. Jadi biar dia tidak naik teman-teman. Oke, kita coba. Oke, jadi biarkan dia seperti ini dulu. Besok baru akan saya bawakan tisu serta tempat dia teman-teman, kandang untuk dia teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ada yang baru lagi di farm saya. Oke, lalu kita akan mengecek gecko betina yang sedang hamil teman-teman. Kita akan cek karena kemarin waktu mengecek dia masih belum bertelur. Oke, kita cek dia lagi ada di dalam apa ini, kotak bertelurnya teman-teman ya. Kita akan buka. Oke, berantakan sekali. Kelihatannya sudah bertelur ya. Kelihatannya sudah bertelur. Kita cari telurnya. Ini dia telurnya teman-teman. Telur dari leopard gecko. Oke. Alhamdulillah. Setelah ada gecko yang menetas dan ada juga gecko yang bertelur teman-teman. Alhamdulillah, ini adalah yang tremper ya teman-teman. Yang akan kita taruh di barisan yang ini karena yang bell tinggal ini saja. Inilah, kita akan langsung masukkan teman-teman. Akan kita masukkan. Oke, kita bisa dulu teman-teman. Oke, akan kita langsung taruh di sini dan satunya lagi di sini teman-teman. Oke, semoga bisa berkembang dan sehat menetas menjadi bayi leopard gecko teman-teman yang super pedas teman-teman. Karena anakan-anakan yang tahun kemarin lumayan pedas dan berkualitas mantap. Oke, akan kita langsung masukkan ke dalam inkubator lagi teman-teman biar mereka beradaptasi dan juga cepat menetasnya teman-teman. Oke, kita masukkan dulu. Gelap sekali teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan mencoba menutup ini. Kita akan taruh di atas kandang sini teman-teman ya. Jadi ini akan kita ambil dulu, akan kita bersihkan. Oke, kita bersihkan dulu teman-teman. Kita tutup kembali. Nah, setelah itu kita taruh bayi ini di atas ini teman-teman. Dan kita akan tutupi bagian atasnya menggunakan apa ya?
Oh, menggunakan ini saja teman-teman. Nah, mantap kan? Oke, mantap sekali. Oke, jadi alhamdulillah hari ini satu telur gecko sudah menetas dan satu indukan gecko bertelur 2 butir telur, teman-teman. Alhamdulillah sekali akan bertambah lagi anggota di farm sini, teman-teman. Jadi yang menetas itu tadi line bell ya, class bell. Matanya warna hitam tapi belum begitu jelas tadi, teman-teman. Belum begitu jelas. Kita lihat beberapa minggu kemudian, kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada bayi leopard gecko yang barusan, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar saya terus semangat membuat konten tentang reptil ini, teman-teman. Agar channel saya bisa terus berkembang lagi. Terima kasih semuanya. Bye.